pagi semuanya. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 April. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Pantai Sendiki di Malang. Mungkin area selatan Malang. Ikuti terus perjalanan kita. Jalannya benar-benar. Ini kita udah sekitar 500 meter mungkin dari Pantai Sendiki. Tapi jalannya kalian lihat ini berlumpur, tanah, becek. Jadi kalau misalnya hujan ini mungkin agak susah. Nah, seperti yang kalian lihat, kurang lebih sekitar 2 km mendekati Pantai Sendiki, kondisi jalanannya masih belum diaspal, masih tanah, beronjalan, dan banyak genangan air juga. Dan lebar jalannya kira-kira cuma satu mobil saja. Jadi kalau sampai ada mobil papasan, pasti susah lewatnya. Jadi disarankan kalau kalian pengen kesini, sebaiknya jangan naik mobil pendek. Tiket masuk ke area Pantai Sendiki ini satu orangnya Rp10.000 dan parkir mobil Rp15.000. Kemudian dari area parkiran menuju pantainya kita harus jalan kaki, tanjakan cukup tinggi, kira-kira sejauh 100 meter. Dari sini udah kelihatan pantainya dari jauh, tapi ini masih kita harus turun dulu, katanya kita sekitar 100 meter dari sini. Nah, ini turun-turunan kayak gini. Jadi buat kalian yang rencana ajak keluarga liburan, mungkin bisa jadi pertimbangan dulu kalau ada anggota keluarga yang lansia. Nah, ini kita udah nyampe di Pantai Sendiki. Bisa kalian dengar suara deburan ombaknya. Udah kenceng banget. Di sini ombaknya cukup besar karena itu di sini dilarang, kalau mau renang itu dilarang, nggak boleh. Sampai di Pantai Sendiki di area Malang Selatan. Kalian bisa lihat ombaknya kenceng banget, tapi pantai ini tuh cantik banget, udah kayak di Bali gitu. Lupa banget bawa sunglasses. Bisa lihat Pantai Sendiki ini cantik banget, udah kayak pantai di Bali. Jadi buat kalian yang di Jawa Timur, mungkin kalian bisa mampir ke pantai ini karena pantai ini nggak kalah sama pantai di Bali. Ombaknya bagus banget, pasirnya juga pasir putih. Kalau
kalau di Pantai Sendiki ini dilarang berenang karena ombaknya besar. Spin. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, share ke sosial media kalian dan jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you for watching and see you at the next video. Bye-bye!